Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mbak Ipung. Nah, di video kali ini Mbak Ipung mau sharing sedikit tentang tempat dokter yang ada di Hong Kong yang buka hari public holiday, hari Minggu, hari Sabtu. Mereka ini buka ya teman-teman. Dan dokter ini juga termasuk dokter kandungan gitu ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang barangkali membutuhkan untuk pap smear di hari Minggu, hari Sabtu, atau public holiday, mereka ini buka ya teman-teman. Nah, ini saya perlihatkan ya teman-teman. Ini berada di Chung Sawan, exit A2. Oke, nanti saya akan tulis di situ alamatnya, di mana. Saya yakin sekali teman-teman semua membutuhkan ini semua karena kita ini di sini sebagai domestic helper liburnya itu cuma hari Minggu dan kadang-kadang dokter itu tutup hari Minggu atau public holiday kadang Saturday tutup. Nah, kalau teman-teman yang ada yang mencari ini hari Sabtu di sini ini buka ya teman-teman. Tapi sebelum ke sana sebaiknya teman-teman telepon. Oke, di sini juga ada nomor teleponnya. Nah, teman-teman telepon dulu di nomor ini. Habis itu teman-teman tanya ke dokter. Mungkin besok hari Minggu buka apa enggak? Sabtu buka apa tidak? Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Saya yakin teman-teman kadang juga bingung karena saya sendiri juga bingung dan tadi saya ke sana karena sudah waktunya untuk pap smear dan pembayarannya hanya 300 Hong Kong dolar, sangat murah sekali. Oke. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang telah support Mbak Ipung. Oke. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye. If you have baggage, travel safely.